Okay, black seed. Black seed. Terkandung ubat bagi segala penyakit. Kecuali racun. Kematian. Maknanya maut. Maknanya kalau kita study benda tu, satu-satunya makanan yang paling kuat untuk H1N1, untuk H1N1 pada penyakit yang penyakit wabak yang zaman dulu tak pernah ada, zaman-zaman 14 bulan yang lalu, penyakit wabak yang menyerang kita punya immune system, sistem kekebalan kita, imunisasi kita ni, ketika zaman dulu tidak ada virus. Kalau tapi penyakit itu akan ada di akhir zaman. Dan saya dapati H1N1 ini akan berterusan mengikut perkiraan kematian, kadar mereka yang terkena, cara dia merebak. Ya, nampaknya inilah penyakit yang tidak mungkin akan selesai. Dan kita kena siap sedia dengan kita punya mask, topeng kita tu. Buat sendiri topeng tu. Ikutlah suka macam mana bentuk kita nak. Sekarang topeng dah mahal. Dan letakkan setitik siri wajah. Setitik siri wajah kepada mask kita. Dan saya percaya selepas anda naik kapal terbang pada ruang yang tidak bertekanan. Kapal terbang adalah ruang yang tidak bertekanan. Ramadan bermakna ruang yang bertekanan. Dalam kapal terbang, ruang yang kurang bertekanan, maka virus-virus dapat didapati sangat agresif. Tambah-tambah bulan puasa ni pula, virus-virus akan sangat agresif. Jadi kalau boleh bulan puasa ni H1N1, ruang yang tak bertekanan macam nak kapal terbang perlu dielakkan. Kalau nak juga pakai mask, letak siri wajah satu titik dan pakai. Jangan jangan buka. Kalau you buka saja mask tu, you akan terasa alam ni busuk betul. Cepat-cepat you pakai balik. Sedapnya siri wajah. You terasa hapak. Rupanya selama ni you bau hapak, you tak perasan. Selepas you buka mask yang dah ada siri wajah tu, menyampahnya. Menyampahnya pasal balik. Macam itulah nanti. Maka siri wajah boleh dijual satu titik berharga RM5. Kau tentang kau satu titik. Satu titik. Satu titik. Kan? Pasal nak elakkan menyampah lagi. Sampai terkeluar perkataan menyampahnya, aku bau. Tadi dia selama ni tak bau tau. Rupanya kita punya sistem diria ni bila dah tajam dengan sensasi aroma siri wajah pati bunga yang sama dengan kita punya vital energy yang sama dengan tenaga hayat badan kita, rupa-rupanya dia menolak bau busuk tu tadi. Rupanya dulu kita tak perasan, bau kita perasan betapa hapaknya bau dalam kapal terbang. Udara tak beredar tau. Dalam kapal terbang pula paling banyak jin syaitan, terutamanya kapal terbang yang bawa orang pergi umrah, pergi haji. Ya, orang pergi haji ni kadang-kadang saka-saka ni dia tak turun sekali. Dia kena bawa juga saka tu kan. Dahlah kapal terbang jadi berat. Nasib baik dia bawa jinnya dalam pisang emas. Dia balutnya pisang emas tu dengan tujuh lapisan kertas karbon tat yang lama tu. Kan? Karbon lah karbon. Maknanya itu simbolik tanah lah. Simbolik tanah. Simbolik ni lah empat kesatuan. Dibalut pisang tu. Ya? Letaknya kacang hijau dalam pisang mah tu sebagai simbolik. Untuk syaitan ke saka dia tu duduk dalam tu duduk. Supaya kapal terbang tak berat. Kalau tak balut macam tu jadi berat. Kan?
Jadi banyaklah stewardess jumpa pisang dalam kapal terbang. Lepas tu kapal terbang tu seram je, dia kata. Kan? Jadi berbagai-bagai telatah yang berlaku dalam kapal terbang, terutamanya kapal terbang daripada Malaysia, yang mana turun-turun ular, turun-turun katak, turun-turun biawak. Dan pelatih, petugas-petugas Arab Saudi dah faham sangat. Dah faham sangat, terutamanya kalau kita ada bawa kemenyan. Jadi kemenyan adalah paling tak dibenarkan dibawa, kerana syaitan jin yang tunggu kat tiang tu, dia sangat tertarik dengan kemenyan tu, walaupun tak diasapkan. Jadi ini cerita benar. Jadi paling ditakuti akan datang lagi satu penyakit yang memang sentiasa orang takut sampai bila-bila pun, iaitu penyakit B1N1, iaitu penyakit takut bini. Apa benda penyakit dia? Itu dia kalau takut. Takut H1N1 je lah, itu B1N1 tak takut. Jadi nanti sistem kekebalan kita, jadi orang kata apakah makanan yang terbaik untuk menguatkan kita punya imunisasi kita, untuk meningkatkan kekuatan pada sel T4, T8. Jadi penagih dadah ke, HIV ke, you kena bagi black seed. Black seed, habatus sauda. Kita ada jual habatus sauda, kawinkan juga dengan garlic. Dua tu satu-satunya makanan atau bawang putih yang sesuai dikawinkan dengan habatus sauda. Dan dua makanan ini dah setakat ini saintis jumpa, inilah dua makanan untuk antibody kita yang menguatkan kita punya sistem kekebalan kita. Dua ni baru jumpa, bawang putih dengan habatus sauda. Dah begitu maju dunia ni kan, dua benda ni baru kita jumpa. Jadi kita ada jual black seed kan? Murah kan? Saya jual murah je black seed tu. Walaupun nak buat, nak campurkan dengan bawang putih punya kulit, hantar proses sampai bergebengkok mesin tu. Pasal apa? Bawang putih tu selagi tak gendam dengan air, dia keras gila. Tapi sedangkan dia adalah fiber yang lembut, bila masuk kena asid amino dengan enzim dalam kulit kita, dia lembut. Tapi selagi dengan mati pistol macam mana pun, bawang putih punya kulit memang macam bau tajam gila, keras gila-gila. Ya? Jadi sebab itulah siapa ambil bawang putih kita, apa ni, garlic black seed kita, ya, walaupun sedikit masukkan dalam air, tengok apa yang terkeluar daripada perut kita kalau kita ada masalah tentang penyakit pneumonia, TB, batuk yang lama ni menanda pada perut. Jadi bila kita diarrhea atau buang besar, batuk kita hilang. Atau bila kita demam, batuk kita hilang. Kan? Pasal demam tu dia membakar semua kita punya bakteria tu. Ya? Kuman-kuman kita atau virus dalam kita punya perut. Jadi otomatik ketika kita demam, batuk kita hilang. Ketika kita ceret-beret, batuk kita hilang. Jadi sebenarnya sistem pernafasan kita atau kita punya bronkial ataupun kita penyakit bronkitis, penyakit radang paru-paru ataupun pneumonia, jangkitan paru-paru, pneumonia, bronkitis ataupun batuk yang juga kita anggap sebagai asma ataupun gangguan pernafasan bagi kes-kes penyakit acute. Sekarang ni H1N1 dia ganggu kita punya pernafasan. H1N1 dia ganggu kita punya sistem bronkia kita, kita punya trachea, kita punya esophagus kita tu, ya, akan berlakulah radang di situ. Sistem pernafasan kita akan terganggu dan semuanya sebenarnya berpusat pada kita punya sistem pencernaan kita, iaitu usus ke, perut kita ke. Jadi kita ambil saja black seed ni akan attack kuman.